Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dular Mas. Hari ini saya mau menunjukkan kepada Anda, nggak enaknya kalau pas musim gugur, ini banyak daun yang jatuh di halaman rumah. Jadi, walaupun saya ini tidak memiliki satu pohon pun di rumah, tapi karena pengaruh angin, sebenarnya anginnya sih ke sana, tapi kemudian memantul ke sini, jadi semuanya daun-daun itu pergi ke rumah sini ya, bukan rumah saya aja, tapi rumah yang sebelah deretan sebelah sini semua mendapatkan kiriman daun, entah daun dari mana, jauh pokoknya daunnya dari, karena tidak ada daun-daun yang seperti ini. Seperti ini tidak ada di sini, di sekitar rumah saya ini tidak ada. Ini daun dari jauh dari mana, entah dari bawah angin kemudian terbang ke sini, terus karena anginnya ke sana menghantam rumah, maka airnya kembali ke sini dan daunnya ikut ke sini semua, ke sebelah rumah yang sebelah sini. Nah, temanku semuanya, ini daun-daunnya saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini daunnya sudah saya sapu. Bukan sapu sih, pakai kayak rek gitu, sudah saya kumpulkan ini banyaknya begini. Tadi di sini juga ada, di sini sampai sini. Ini tetangga rumah saya juga saya rak juga ke rumah saya, nanti biar saya bersihkan sekalian. Nah, ini kemudian di sebelah sini, kalau pas di ini di kayak di konkretnya itu nggak ada, karena ini kalau kena angin langsung pergi, tapi kalau di rumput dia sangkut. Nah, ini banyak sekali, ini sudah saya kumpulkan di sini. Yang ini belum, dan ini sudah saya kumpulkan juga di sebelah sini, banyak sekali. Sebentar lagi nanti saya akan apa? Saya blender ya. Saya punya alat itu untuk apa? Menyedot dan menghancurkan nanti. Enakan rumah sebelah sana kalau pas musim begini. Jadi rumah sebelah sana itu bersih sekali tanpa disapu, tanpa diapakan, sudah kena angin sudah bersih dengan sendirinya. Tapi kalau rumah yang sebelah sini, ya, sebelah sana juga satu deret rumah saya ini semuanya kena daun. Nah, ini kita punya kewajiban masing-masing rumah itu harus membersihkannya, rumahnya sendiri-sendiri ya. Begitu juga dengan saya. Ini nanti akan saya bersihkan daun-daunnya di sini. Sudah saya kumpulkan dulu, jadi biar cepat nanti kalau pakai alat. Nah, temanku semuanya, saya akan mulai bekerja untuk membersihkan daun. Ini alat-alatnya, saya pakai sarung tangan dulu ya. Terus ini kita pakai ini alatnya. Untuk menggaruk apa mengumpulkan daun. Ini ada blower ini. Terus ini ada untuk nanti untuk mengumpulkan daun. Ya, nanti akan saya tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya ini. Ini.
Nah, teman-temanku semuanya, tadi daunnya sudah saya rak, sudah saya bersihkan, dan ini sudah saya masukkan ke dalam ini. Apa ini? Karung dari kertas ini, jadi nanti bisa diambil oleh itu yang tukang ngambil sampah itu, dimasukkan ke recycle, bisa untuk membuat kompos ini. Dan satunya tidak banyak, ini masih bisa ditambah lagi nanti. Sebenarnya masih kurang bersih, saya takut nanti kalau saya bersihkan nanti datang lagi daun kering yang dari sebelah sana, mungkin dibawa angin ke sini lagi, jadi belum begitu bersih sekali ya, tapi sudah oke. Tapi kelihatannya daun-daun sudah pada jatuh semua ini. Pohon-pohon di sini sudah tidak ada daunnya lagi. Ya, begini yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Bila Anda menyukainya, silahkan like dan komen. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.